Selamat ya Pak Gilang. Oh iya. Sudah jadi asisten manajer yang baru. Tapi jangan lupa dong traktir kita ya. Iya enggak? Ya, 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 ya. Siap, tadi traktir. Tapi jujur, saya belum tahu siapa manajer baru saya. Ini bisa dirapatkan lagi nanti. Pak Dendi, kenalkan ini Pak Gilang, asisten Pak Dendi yang baru. Masuk ke ruangan saya, ada yang mau dibicarakan. Ya udah, kalian kerja lagi, ya. Tapi ya, mereka pasti seneng ya kalau tahu kita satu kantor. Jangan panggil ayah kalau di kantor. Panggil Pak Dandi. Saya peringatkan kamu, kalau kamu langgar perintah ini, saya tidak segan-segan untuk menurunkan jabatanmu atau aku pecat kamu. Iya Pak Dandi. Sekarang kamu kembali ke pekerjaan kamu. Ini siapa? Halo, dealer mobil, DP-nya kurang 30 juta. Baik, nanti segera saya lunasi. Terima kasih. Luar biasa, keterlaluan. Serempuan gak punya harga diri. Lapor murahan. Ngapain kamu? Ini yang kamu mau kan? Ini kan? Cuma uang yang kamu mau. Uang ayahku yang kamu mau kan? Ambil ini semua. Jangan pernah ganggu. Eh, anak kemarin sore, kamu tuh gak tahu apa-apa. Ayah kamu itu meninggalkan ibu kamu karena ibu kamu itu bukan istri yang becus. Istri gak benar, gak bisa menyenangkan ayah kamu. Hanya saya yang bisa menyenangkan, membahagiakan ayah kamu. Asal kamu tahu ya, ayah aku bisa sukses seperti sekarang itu karena jasa ibu. Mereka berjuang sama-sama dari nol. Dan sekarang, begitu ayah aku kaya, kamu mau merebut ayah aku seenak. Kamu gak bahagia. Ya, ayah kamu tuh gak bahagia sama ibu kamu. Gak bahagia. Gak bahagia kamu mana? Kamu tuh jangan kurang aja. Pergi kamu dari sini. Kamu yang pergi dari sini. Pergi! Kamu pergi! Pergi kamu. Pergi! Kayak ibuku ya Allah. Ya bos. Siap bos. Saya tetap akan menunggu. Ya. Permisi pak. Bapak siapa ya? Saya Leo. Anda pasti Bu Anu, anaknya Pak Dandi. Iya betul. Ada perlu apa ya pak? Saya datang ke sini ingin menagih tunggakan kartu kredit atas nama Pak Dandi. Ya udah pak, langsung aja nagih kepada Andinya. Kan bukan saya yang pakai kredit kartnya. Iya benar. Tapi saya sudah datang ke rumah Pak Dandi. Pak Dandi rumahnya sudah dijual. Dan saya sudah mencarinya kemana-mana. Tetapi dia sudah tidak ada. Makanya saya datang ke sini, ke rumah Anda. Karena Anda adalah sebagai ahli warisnya. Ya udah kalau boleh saya tahu berapa tunggakannya pak? Total tagihannya saat ini sudah mencapai 15 juta. Itu rinciannya. Buat pelakor itu. Ya udah pak, saya bayar semua tagihannya. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Aku nggak nyangka, ayah udah ngejual rumahnya. Apa pak? Ayah saya sudah tidak bekerja di sini lagi. Iya, Bu Ana. Pak Dandi sudah pindah kantor setahun yang lalu.
Saya pindah kantor, gak cerita sama aku. Benar-benar keterlaluan. Mungkin Pak Dandi menghilang dari kantor ini karena takut ditangkap. Karena Pak Dandi juga sudah membuat proyek fiktif, korupsinya besar-besaran, Bu. Sampai ratusan juta di kantor ini. Sebelum ketahuan Pak Direktur, Pak Dandi juga sudah menghilang duluan. Bahkan Pak Dandi sudah berhasil menghilangkan bukti-bukti korupsinya, Bu. Ada apa lagi, Dina? Mas, Dina minta uang 30 juta. Mas gak ada uang. Sudah bagus Mas bayarin DP mobil 30 juta. Sekarang uang Mas habis. Pokoknya Dina minta uang 30 juta sekarang. Kalau Mas gak ngasih ke Dina, Dina akan laporin ke direktur perusahaan. Biar Mas ditangkap dan dipenjara. Keterlaluan kamu. Kalau tahu kamu seperti ini, tidak akan Mas tinggalin Aminah hanya buat cewek matre seperti kamu. Terserah Mas mau ngomong apa. Pokoknya Mas harus turutin permintaannya Dina. Awas kamu, Dina. Kamu lihat pembalasan saya. Maaf, Bu. Kenapa aku seperti merasa kenal sama perempuan ini? Tadi mirip dengan foto mama aku di sini. Jangan-jangan dia ibu kandung aku. Ya Allah, dari umur 5 tahun hamba jauh dari ibu hamba, ya Allah. Hamba kangen dengan ibu hamba, ya Allah. Pokoknya Dina paling cantik deh. Cantiknya wow bingits. Bisa pamer sama teman-teman arisan. Punya mobil baru juga. Indahnya hidup. Asik. Woi, keluar! Keluar gak? Kalau gak kita hancur ini mobil. Cepat! Jangan di dalam dulu. Keluar gak? Keluar loh! Jangan di dalam dulu. Cepat! Keluar! Apa kalian? Hah? Lu siapa mau ikut campur urusan kita? Kalian mau merampok. Hah? Lu berani sama kita? Udah hajar aja. Iya. Pergi dari sini. Keluar, Bu. Makasih ya. Saya udah ditolongin. Gini, saya nggak ada uang cash. Saya akan tetap balas kebaikan kamu. Saya minta nomor teleponnya. Saya akan catat. Tunggu, Bu. Ya? Kenapa? Kebetulan saya bawa foto ini. Apakah Ibu adalah wanita di foto ini? Boleh saya lihat? Silakan. Ini foto saya. Iya, ini foto saya. Ini saya bersama anak saya yang bernama Gilang. Kamu dapat foto ini dari mana? Aku adalah anak di foto itu, Bu. Masih kecil itu sekarang udah besar. Kamu Gilang?
Kamu gila. Mama. Gila. Ya ampun, dia. Gila. Maafin mama ya, gila. Mama minta maaf, mama gak ada pernah punya niat buat ninggalin kamu. Jadi begitu papa kamu meninggal, mama terpaksa kerja keluar kota. Begitu mama menemui kamu di rumah nenek, ternyata nenek udah pergi, nenek udah pindah bawa kamu, dan mama nggak tahu mama cari kamu dan nenek di mana, mama kehilangan. Nggak apa-apa ma, yang penting kan kita sekarang ketemu ya mama.